tangan gua. Jangan lama apa aja. Celon, sebentaran dong. Wah, nongol abang-abangnya. Maju sekalian aja deh. Paling juga nangis kayak adiknya. Apa lu bilang? Cal, lu tunggu sini ya. Ya bang, bang, beres. Gimana mau lu pada tahu kalau bapak sakit? Abang gak ada yang peduli sama bapak. Gak ada yang perhatian sama bapak. Jaga batu itu, Cal. Gua gak mau lihat bapak gua mati karena kita gak punya duit buat dia berobat. Ngerti lu? Jaga diri Ical baik-baik. Jaga bapak. Terpesona memandang wajah-wajah yang manis. Halo, Zab. Dih, lu bonyok. Anjing, sakit, Beng. Lu ganjen banget sih lu. Lu ganjen, pegang-pegang gua. Ini lihat nih lu, tuh. Nah, ini gua bawa dulu ya. Ntar kebiasanya rincian yang gua kirimkan lu. Lu butuh, lu WhatsApp gue, ya. Gua mau ngentot dulu. Terpas. Pakai topi, Beng. Ye. Yeah.
Bang, bangun, bang. 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 Udah siang, bang. Bangun. Udah celah, masih pagi. Tapi Mas Ensal, kami melakukan penagihan untuk tagihan. Iya, gue ngerti. Ntar gue beresin. Iya. Tapi rumah ini akan masuk bursa lelang, Mas, minggu ini. Gue bilang kan gue bakal ke bank buat beresin semuanya. Iya. Dulu kami bantu, karena kami kasihan sama Bapak, Mas. Dan kami udah memberikan keringanan. Dan udah berapa kali Mas Ensal bilang kayak gini. Kami cuma mengingatkan, Mas. Dan kami coba memahami kondisi dari Mas Ilsan. Untuk jumlah tagihan dan tenggat waktu, Mas Ilsan bisa lihat dari surat peringatan yang sudah kami kirim. Kami tunggu itikad baik dari Mas Ilsan. Telat lagi loh. Kunci 12. Lu mau? Laku banget. Sok suci lah. Minggir lu! Dasar jangan kasar! Lu yang kasar! Kenapa sih lu suka banget gangguin dia? Beraninya sama cewek! Dipromosiin, Be! Dikembangin! Cari orang baru jadi makin rame! Bukannya malah ditutup! Gimana sih lo? Lo ajarin gue, Mil! Lo pikir gue gak gerak sana kemari? Telepon orang sana sini biar promoin tempat ini? Gue ngutang sana sini buat apa? Buat nombokin tagihan bulanan? Lo kan ngerti? Orang tagihan lo juga yang pegang? Ya kalau lo mikir kayak gitu, lo gerak juga! Ya komplain aja lo kerjaannya! Be! Gue gak komplain ya! Gue cuma kasih saran! Maaf, Bu Deden. Beri kami kesempatan sekali lagi untuk memberi pembinaan Wulan ya, Bu. Ngapain dibina, Bu? Udah keluarin aja. Ayo, Deden. Saya mau pulang aja. Saya mau ngobatin anak saya. Gak beres. Ayo, Deden. Hati-hati ya, Bu Deden. Deden semoga cepat sehat biar besok bisa sekolah lagi. Jamilah, silahkan masuk. Ini sudah ketiga kalinya loh, Bu. Tiga kali Wulan melakukan kesalahan yang sama. Sepertinya kami tidak bisa lagi menerima Wulan di sekolah ini. Bu, tunggu, Bu. Jangan begitu, Bu. Tolong dipikirkan baik-baik. Saya benar-benar minta maaf. Maaf. Kami tidak bisa lagi, Bu. Apalagi dengan latar belakang Ayah Wulan. Kok nyambungnya ke sana ya, Bu?
Oke, kalau gitu. Saya juga nggak mau nyokolin anak saya di sekolah begitu. Wulan! Wulan, makasih ya tadi udah bantuin aku. Iya, nggak apa-apa. Soalnya sebel liatin kamu digangguin dia terus. Udah yuk. Aku duluan ya. Dadah. Bye. Benar ya, kata ibu kepala sekolah. Wulan, biarin kata orang-orang. Yang penting, Wulan sama mama tahu kalau papa kamu selalu belain orang-orang yang dia sayang. Wulan. Om Yazan. Nah, di sini jagoan om. Makin berat. Nih, jadi makin berat. Kerjaan gimana? Betahan lo? Ya, masih adaptasi lah. Udah lama nggak kerja. Keluar dari penjara, keadaan makin kacau. Dulu tiap pagi di rumah rame banget. Kalau nggak berantem, ada aja yang diomelin. Sekarang sepi. Tinggal gue sendiri. Kan ada gue sama Wulan. Jangan lupain kita berdua dong. Dia kan juga keponakan lo, San. Sama Ical juga, San. Permisi. Woi. Siapa lu? Sorry ganggu. Gua Elzan. Abangnya Ical. Temen SMP lu. Ye. Yeah. Gue inget Ical. Lo bener abangnya? Iya. Lo tau dia di mana nggak? Re. Ada yang ngaku abangnya Ical nih? Iya. Yuk, ikut gue. Gue abangnya Ical. Tenang. Gue kesini gak mau cari masalah ya. Abangnya Ical tuh masih di dalam lama. Lo siapa ngaku-ngaku abangnya Ical? Anak barat kan lo? Tak kabur!
mau cari masalah sama kalian. Gue benerin abangnya aja, anjing. Ah, bantut, anak payah kan lo. Apa itu, Cal? Bayar aku dong. Anjing. Gimana? Bebas. Kau jangan mati. Pinggir tau. Tadi sore Bolot habis dikebukin orang. Terus bales? Terus gak? Katanya sih yang ngebukin apa bang lu? Si anjing itu harus kita cari, Cal. Berani banget dia ngaku apa bang lu. Betul, Zan. Ya, gue pengen denger langsung dari Ica sebenarnya masalahnya gimana. Soal duit pasti kepake lah. Cuma kan gue mesti ngerti. Lagian kenapa dia mesti pergi dari rumah sih? Ya kan? Terus, rencana lo berikutnya apa? Cari duit. Gimana pun caranya. Pokoknya itu rumah jangan sampai dilelang. Lo sendiri? Gue mesti nyari sekolah baru nih buat lo kan. Dikeluarin lagi. Yang lain pada kemana? Kok disepi begini? Jadi malah ngilang ya. Ngilang gimana? Ya ngilang. Jangan ngada-ngada. Duit gua sama dia semua. Gak cuma duit lu. Gak cuma lu yang dibohongin. Duitnya anak-anak juga dibawa sama dia. Tuh, lu tanya Johnny tuh. Kagak aktif HP-nya. Kayaknya dia udah cabut deh. Udah 2 minggu gak kelihatan ya dari kosan lamanya. Kasbon? Serius? Lo mau kasbon sama gue? Gue lagi butuh banget, bos. Buat urusan rumah. San, kerja aja dulu. Beresin tuh. Ada yang bisa dibantu, Mbak? Mana bos lo? Ada apa ini? Panggilin. Oh, oke. Sekarang? Saya panggil dulu ya. Lagian, anak-anak bilang, lo itu susah banget diajak kerja sama. Ngerti? Hah? Ya? Bos, ada cewek ngamuk-ngamuk, bos. Katanya pengen ketemu sama bos. Ngamuk-ngamuk? Ada apa sih? Gila lo ya. Lo berani-berani buka bengkel segini di tengah kota tapi nggak bisa jamin kualitasnya. Oke, Mbak. Biar kami periksa dulu. Tapi nanti nunggu giliran. Sekarang. Nah. Montir kami itu baru pada sibuk, Mbak. Eh,
Lo denger kan? Lo kerjain sekarang. Udah lo pastiin ya? Lo ganti spare part harusnya lo gantiin kemarin. Ya, tapi ini kemarin bukan saya yang kerjain. Ya gue gak mau tahu lah. Ya gue gak tahu apa yang harus diganti. Ini hari pertama gue kerja. Dan berantakan gara-gara motor gue rusak. Mana ibu gue lagi di rumah sakit lagi. Aduh. Biar sekarang langsung dikerjain. Lo kerjain sekarang. Udah, sekarang mbak duduk di dalam. Adem. Paling nggak sampai sejam selesai. Kerjain! Go, go. Sekalian aja lu rampok distributornya. Untung gede lu sekalian. Kalau gini kan gue yang kena. Gila lu. Malah nyuruh kita ngerampok. Emang bener kata angkong gue. Orang itu kalau udah pernah ngerasain di penjara, sekalinya dia keluar, kelakuannya sama aja. Penjahat tetap aja penjahat. Latihan lagi ya. Ngapain lo di sini? Di mampir aja. Lo habis berantem kan? Lo denger? Ya dikit. Ya gitu deh. Dulu pertama kalinya gue kesini, tempat ini seru. Banyak orang naruh harapan di tempat ini. Jadi atlet, ikut kompetisi. Bahkan nyari duit dari ngelatih para petarung. Ya, sekarang lo lihat aja tempat ini. Sepi. Gue gak mau tempat ini tutup. Tempat ini nyelamatin hidup gue. Bahkan sampai sekarang. Bang, kiri bang. Duit lu bakal gua balikin, tapi kagak sekarang. Iya, rencananya kemarin bakal gua dobelin duit lu, iya. Lu bakal gua judi. Anjing, ah! Bukan judi, San, ini investasi, ya. Rencananya kalau misalnya gua nemu tempat baru, pertarungan bakal mulai lagi, San. Bangsa tuh, gua putihnya sekarang, anjing! Anjing, ah! Anjing! Mesti rambut. Anjing. Ah. Ngantap lu, Bang. Lu kai, lu. Kalau kayak gini-gini terus, kapan kita dapat duitnya nih?
dia nih. Bangsat. Padahal gue lagi hoki-hokinya. Petarung gue menang terus. Pindahin kemana ya? Ada gitu temen lu yang punya kontrakan? Gudang kek? Lapangan atau apalah? Anjing! Enggak. Tetap enggak. Jangan sekali-kali lu berdua bawa orang-orang pinggir jalan itu masuk ke tempat gue. Enggak selamanya juga, Be. Paling sampai keadaan keuangan kita membaik, satu kita bubarin. Iya enggak? Ya, coba lu bayangin deh, ya. Sasana jadi rame. Banyak orang yang datang. Orang-orang yang masuk, kita bikin masuk pakai tiket. Bayar. Taruhan utamanya, kita yang pegang. Uang pinggiran, tetap kita tarikin. Duit lagi tuh. Dan yang utama, ada gue. Taruh terbaik yang gue punya. Dan lo bakal tapi Be, lo pikirin gue kan, lu bisa beli alat baru, lu bisa lanjutin sesama lagi. Ya kan, kita lagi penjelasan gue, kan lu bisa beli alat baru, lu bisa lanjutin sewa. Keluar lah.